Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Okey, nama saya ialah Daisy Natasha binti Johani daripada ISMP Geografi, mengambil subjek Sastra Antarabangsa sebagai subjek minor saya. Okey, hari ini saya akan mengulas sebuah buku berbentuk novel yang bertajuk Hatiku di Harajuku. Okey, ini adalah novel tersebut. Okey, novel ni dia mengisahkan mengenai Risham atau nama Jepun dia iaitu Ryo Watanabe yang rasa tidak dirahmati kerana dilahir dekat penjara dan dibesarkan di rumah kebajikan. Okey, pada permulaan novel, pengarang menceritakan mengenai Ryo Watanabe yang merupakan salah seorang anggota Yakuza. Yakuza ni dia lebih kurang gangster lah sebab dia melakukan penjenayahan seperti membunuh orang secara kejam. Okey, Ryo Watanabe ni pula dia telah bercinta dengan Noriko. Okey, siapa itu Noriko? Noriko ni dia merupakan anak kepada ketua Yakuza. Jadi dia menyebabkan Ryo Watanabe dengan Noriko ni dia pasangan yang paling digeruni di Jepun lah. Okey, namun Noriko ni dia telah berkahwin dengan ahli Yakuza lain sebab itu adalah perintah ayahnya. Jadi dia tak boleh nak lawan cakap ayahnya dan terpaksa berkahwin dengan lelaki tersebut. Okay. Kemuncak dalam novel ni apabila Risham secara tiba-tiba dia berhenti kerja dan ingin pergi ke Jepun kerana dia merasakan bahawa Noriko adalah dalang utama dalam kes pembunuhan yang berlaku. Kes sebenarnya Risham ni dia tahulah sebab Noriko merupakan pasangan dia dekat Jepun. Jadi dia macam dapat hidu bahawa Noriko adalah punca utama kes-kes pembunuhan tersebut. Okay, dalam masa yang sama, Sabrina iaitu majikan Risham di Malaysia, dia menaruh perasaan kepada Risham. Sabrina ni dia telah mengikut Risham ke Jepun untuk mengetahui perkara yang sebenar. Sebab sebenarnya Sabrina ni dia macam dapat hidu bahawa Risham dengan Ryo Watanabe ni adalah orang yang sama. Tetapi dia menyorokkan identiti sebenar sebagai seorang Yakuza. Pengakhiran cerita novel ni ialah apabila Ryo Watanabe dan Noriko telah melarikan diri selepas membunuh musuhnya dan memulakan kehidupan baru di kamp. Perasaan untuk novel pada kali ini, saya akan membuat penilaian terhadap watak-watak utama berdasarkan kekuatan dan kelemahan serta nilai yang terdapat dalam novel. Okey, dalam novel ni dia banyak watak tetapi saya memilih 3 watak utama untuk menunjukkan kekuatan dia, kelemahan dia serta nilai yang ada dalam diri dia. Kelebihan yang terdapat pada watak Risham atau Ryo Watanabe ni ialah dia mempunyai sikap yang rendah diri. Okey, kedua-dua watak ini dia mempunyai sikap rendah diri walaupun mempunyai identiti yang berbeza. Namun mereka ialah satu iaitu Risham. Sebab walaupun dia menjadi Ryo Watanabe, dia masih rendah diri dan dia menjadi Risham pun dia masih rendah diri. Okey, Risham ni dia dilihat sangat rendah diri di Malaysia sebab dia mengetahui statusnya sebagai pekerja biasa di restoran milik Sabrina. Selain itu juga, dia sentiasa patuh atas arahan majikannya dan sentiasa menerima apa sahaja tugasan dengan rendah diri dan tidak pernah membantah. Kalau contohnya orang suruh dia lap meja, dia buat je. Walaupun itu bukan kerja dia, tapi dia tetap buat sebab dia tahu dia hanyalah pekerja biasa. Okey, kelebihan nilai ini juga dia ditunjukkan dalam bentuk Ryo Watanabe atau dalam watak Ryo Watanabe yang bersikap bersahaja walaupun dia merupakan seorang Yakuza. Dia juga sering merendahkan diri dan dia merendahkan semua egonya melutut depan Datuk Noriko untuk mempelajari ilmu mempertahankan diri. Ia cukup menunjukkan bahawa Ryo Watanabe ni dia mempunyai hati yang sentiasa rendah diri untuk semua aspek. Dan kita juga boleh lihat dalam novel ni juga, Ryo Watanabe ni sanggup melutut meminta maaf banyak kali kat Atuk Noriko ni sebab dia telah dibuang sebagai seorang pelajar ahli jati diri di Jepun sebab sikapnya yang sambil lewa, tapi dia tetap minta maaf dekat Datuk Noriko ni sehinggalah dia menjadi pelajar yang terbaik. Watak Ryo Watanabe atau Risham ni, dia tidak mendapat kasih sayang yang secukupnya daripada ibu bapanya.
Hal ini kerana Risham ni dia telah dilahirkan di penjara dan sewaktu dia kecil lagi, ibunya telah meninggal dunia. Dan setelah itu, Risham telah dibesarkan dalam keadaan yang kurang kasih sayang dan menyebabkan dia rasa dia tidak dirahmati oleh Allah. Okey, kekurangan perhatian dan kasih sayang ni dia merupakan salah satu keperluan fisiologi manusia dan dia merupakan keperluan kendiri manusia. Jadi jika terdapat kekurangan kasih sayang, kemungkinan seseorang itu akan bertindak di luar jangkaan dan sebab dia akan rasa dia ni tidak diperlukan. Jadi itu adalah kelemahan dalam watak Ryu Watanabe atau Risham. Kekuatan nilai dalam diri Sabrina dapat dilihat apabila Sabrina ni merupakan seorang yang tabah. Kita dapat lihat watak Sabrina yang tabah ini apabila dia dapat mengharungi dugaan hidup dan dia masih tidak berputus asa walaupun sekali. Okay, Sabrina ni juga merupakan seorang yang cekal hati. Ia dapat dilihat dalam novel apabila dia merasakan bahawa Risham akan berangkat ke Jepun. Maka Sabrina juga ingin ke Jepun untuk membawa pulang Risham ke Malaysia. Kecekalan hati Sabrina ni sangat ditunjukkan dalam novel ni sebab dia berusaha sedaya upaya untuk mencari Risham walaupun dia belum pasti lagi bahawa Risham dengan Ryu Watanabe ni adalah orang yang sama. Okey, kelemahan dalam watak Sabrina ni, dia mempunyai sikap yang tidak pernah rasa was-was dalam kehidupan. Okey, sikap ni memanglah patut dalam diri tetapi bukan untuk semua tempat lah. Kita kena tengok juga, kita kena was-was dalam bentuk apa. Dan dalam diri Sabrina ni, dalam cerita ni, dia dapat dilihat apabila Sabrina, dia berani suruh staff dia iaitu Iskandar untuk menjaga restoran miliknya sewaktu dia pergi ke Jepun mencari Risham. Dia juga terlalu percayakan pekerjanya untuk mengendalikan restoran tersebut. Namun, kepercayaan ini telah disalahguna apabila pekerjanya telah menutup kedai tidak mengikut waktu yang ditetapkan dan telah pergi ke tempat lain. Jadi, was-was ni sebenarnya dia berguna untuk kita. Tapi, kita kena tengok keadaan. Dan kita jangan percayakan orang sebulat macam tu je. Jadi, kita kena sentiasa ada rasa syak wasangka untuk kebaikan kita sendiri. Kekuatan nilai dalam diri Noriko ni, Noriko ni merupakan seorang wanita yang setia. Walaupun dia dah berkahwin dengan anggota Yakuza yang telah dipilih oleh ayahnya, dia masih lagi mencintai Ryu Watanabe. Sehinggalah sewaktu suaminya meninggal dunia, hatinya masih lagi menyukai Ryu Watanabe. Dan dia juga sanggup mencetuskan pembunuhan hanya untuk mendapatkan perhatian Ryu Watanabe kerana dengan cara itu sahaja, dia dapat kembali dengan Ryu Watanabe. Dia juga akan membunuh sesiapa sahaja yang mengganggu Ryu Watanabe. Jadi, watak Noriko ni sangat-sangat setialah dalam novel ni. Kalau wanita-wanita lain rasanya tak semua sanggup buat apa yang Noriko buat. Tetapi Noriko ni buat sebab dia terlalu sayangkan Ryu Watanabe dan dia merupakan seorang yang sangat setia. Kelemahan dalam Noriko dalam bentuk nilai ialah Noriko ni dia mempunyai sebuah nilai yang boleh dianggap kelemahan. Sebab kelemahan yang ada pada Noriko ni, dia seorang yang cemburu buta dan dia seorang yang pendendam. Dan kedua-dua ni adalah sifat atau nilai yang tidak elok pada dirilah. Dia dapat dilihat dalam novel apabila Noriko ni dia terdengar Ryu Watanabe menyebut nama Sabrina sewaktu Ryu Watanabe ni tidur. Dan ia menyebabkan Noriko cemburu dan dia berusaha mencari Sabrina. Noriko ni juga dia sanggup ke Malaysia, dia datang ke Malaysia semata-mata untuk menghapuskan Sabrina daripada kehidupan Ryu Watanabe. Sebab dia rasa cemburu, dia rasa dendam dengan Sabrina sebab bagi Noriko ni, Sabrina ni cuba untuk
mendapatkan Rio Watanabe. Jadi dua nilai dalam diri Noriko ni merupakan kelemahan terbesar sebab dia menjadikan diri dia lebih agresif. Okay, untuk yang terakhir sekali, saya ingin membincangkan mengenai pandangan secara peribadi terhadap novel yang saya pilih ni, iaitu Hatiku di Harajuku karya Ramli Awang Murshid. Okay, perspektif pertama saya sebelum saya baca novel ni ialah saya rasa novel ni menceritakan mengenai kekejaman. Novel ni menceritakan mengenai pembunuhan bersiri, sebab kalau kita tengok daripada cover dia macam berdarah apa semua dan tulisan Jepun kat belakang, ada pedang kat sini. Lepas tu kalau kita baca kat belakang pun dia macam kurang nilai dalam novel, dan dia masih ada macam pedang, dia ada pedang. So saya, perspektif pertama saya sebelum saya baca ialah dia menceritakan mengenai perang. Tetapi perspektif yang pertama tu bertukar, sebab bertukar lepas saya baca habis novel ni, alhamdulillah. Dan perspektif baru saya terhadap novel ni ialah novel ni boleh dibaca oleh semua orang, sebab walaupun pada cover luar ni, dan kalau kita tengok tajuk dia, ayat dia, bacaan dia kat belakang ni menunjukkan keganasan, tetapi di dalam novel ini dia menceritakan dan menunjukkan nilai-nilai yang baik yang boleh kita terapkan dalam diri kita. Walaupun masih ada unsur-unsur keganasan, tetapi nilai-nilai yang terdapat dalam novel ini mengaburi segala yang ada kat luar ni. Jadi saya rasa novel ini baik untuk kita ulas dan baik untuk kita cari nilai-nilai yang dalam novel ini, sebab setiap perspektif manusia adalah berbeza, dan perspektif novel ini juga mempunyai perbezaan kalau kita tengok daripada awal, kalau kita tengok dari luar mahupun lepas kita baca ni, dan dia menunjukkan perspektif yang berbeza. Jadi saya rasa novel ni adalah novel yang agak recommended untuk kita baca dan untuk menjadikan bahan rujukan. Jadi sekian sahaja daripada saya mengenai ulasan buku atau novel, iaitu Hatiku di Harajuku. Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.